Baik, terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Program Ihya Ramadan, satu inisiatif yang dilaksanakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan dengan pengisian pelbagai aktiviti. Tidak terkecuali Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Polis yang turut mengambil inisiatif menyemarakkan Ramadan ini bersama tenaga pengajar dan pelajar. Baik, bagi kongsi mengenai program Ihya Ramadan yang dilaksanakan oleh IKBN Kuala Polis, bersama saya itu pengarah IKBN Kuala Polis, Puan Zaliha Abu Bakar. Baik, assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Puan boleh berkongsikan mengenai program Ihya Ramadan yang dilaksanakan IKBN Kuala Polis. Okey, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Okey, sebenarnya program Ihya Ramadan Rakan Belia Yadim ini merupakan satu program kolaborasi melibatkan IKBN Kuala Polis dengan pihak Yadim, ya, yang mana matlamat utamanya adalah untuk menyemarakkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan aktiviti-aktiviti berbentuk kerohanian lah. Contohnya antara yang kita laksanakan di IKBN Kuala Polis ini sendiri adalah program tadarus Al-Quran, sesi perkongsian dengan pegawai daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Kita juga ada pertandingan, ada kuis, dan juga tidak ketinggalan adalah aktiviti gotong royong mengacau bubuk lambuk yang melibatkan kombinasi pelajar-pelajar kita dengan tenaga pengajar lah. Dan yang mana menerusi pelibatan ini, sebenarnya kita mengharapkan, orang kata apa, adanya bukan saja dapat memanfaatkan hubungan ukhuwah, tetapi juga apa yang lebih penting adalah kita dapat melatih anak-anak kita, pelajar-pelajar kita di sini akan pengurusan dan juga penganjuran program. Dan untuk makluman juga, penganjuran program Ihya Ramadan Rakan Belia Yadim ini masuk tahun ketiga penganjurannya, dan buat julung kalinya pada tahun ini kami berbesar hati apabila pihak Bank Kerjasama Rakyat Malaysia juga turut bersama-sama untuk mengajukan program pada tahun ini. Dan harapan kami pada tahun hadapan, pihak Yadin dapat terus memberikan sokongan supaya kita dapat terus laksanakan penganjuran Ihya Ramadan yang kita nampak sangat memberi manfaat kepada, bukan sahaja kepada institut, tetapi juga apa yang lebih penting adalah kita dapat mendedahkan kepada pelajar-pelajar kita di sini akan unsur-unsur kerohanian, unsur-unsur yang perlu kita teruskan pada masa hadapan. Okey, baik Puan. Selain program Ihya Ramadan yang disanakan oleh IKBN Kuala Polis, turut disanakan ialah program bersama komuniti, okay, ataupun CSR bersama komuniti. So, bagaimana Puan melihat program bersama komuniti? Okey, menarik pertanyaan tersebut. Sebenarnya program bersama komuniti ini, institut melihat program ini sangat memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar yang mana ia dapat memberikan nilai tambah kepada kemahiran mereka yang sedia ada, ya. Contohnya dekat sini adalah program bersama komuniti ini bukan sahaja dapat memberi mereka juga dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang ada dalam diri mereka itu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang lain yang di luar sana, kan, yang mana melalui program komuniti bersama komuniti ini mereka juga secara telah langsung dapat mempertingkatkan lagi kemahiran sosial mereka, serta orang kata apa, dapat memupuk juga semangat kerja berpasukan. Yang mana kalau kita lihat dekat sini penglibatan mereka dalam kerja komuniti ini, kalau kita tengok sebenarnya banyak sebenarnya, tapi salah satu yang saya ingin kongsikan di sini adalah bagaimana penglibatan mereka membantu masa-masa banjir di Besut pada awal tahun ini, yang mana kami tidak terlibat dalam operasi pembersihan, tetapi kita menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang ada pada mereka dalam kemahiran TVET dengan membantu memperbaiki kenderaan-kenderaan yang rosak akibat akibat bencana banjir pada awal tahun inilah, kalau tak salah saya pada 13 hingga 15 Januari. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan di sini, sebenarnya selain kita terlibat dalam program-program yang seumpama itu, kita juga di sini melaksanakan program Skill for Life. Skill for Life yang mana matlamatnya adalah untuk memberi kemahiran dan juga pengetahuan kepada anak-anak muda di luar sana. Anak-anak muda yang tak sempat, orang kata, yang tidak berkesempatan melanjutkan pengajian dalam institut, tetapi mereka masih ada ruang lagi untuk mendalami kemahiran TVET tersebut. Ya, so daripada situ kita dapat lihatlah. Jadi secara tak langsung platform program bersama komuniti ini secara tak langsung mendekatkan diri anak-anak muda kami di sini, pelajar-pelajar kami di sini dengan aktiviti-aktiviti kesukarelaan lah. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Baik, itu saya dapat saya kongsikan dari IKBN Kuala Polis untuk cerita pagi dari polis hari ini. Itu kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.